aku adalah seorang fotografer. Namaku Septa Joshua. Bagiku, dunia foto merupakan suatu hal yang sangat berarti. Aku dapat berbagi cerita tentang apa yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi memiliki arti dalam hidupku. Satu foto bisa mempunyai sejuta cerita, bisa sedih, senang, ataupun bahagia. Halo. Hari ini dengan Bapak Joshua? Iya, dengan saya sendiri. Selamat ya Pak, Anda berhasil memenangkan Photography Award. Oh iya. Silakan mengambil hadiah dan uang tunainya. Oke, saya segera kembali. Papaku selalu bilang, seandainya mamaku masih ada, dia pasti ingin dirinya seperti mereka, mengharapkan anaknya menjadi orang sukses dan berhasil. Tetapi Joshua-nya mana? Siapa ya? Pakai tanya. Ini Joshua 5 bulan belum bar motornya nih, jadi mau saya tarik motor ini. Bapak siapa? Pakai tanya lagi. Sawa. Bayar dengan apa kita sekarang? Kerjaanmu tidak jelas, tidak menghasilkan uang. Bapak sudah tidak tahan lagi dengan perbuatanmu. Pak, tenang dulu. Ini Pak. Foto lagi. Emang ini bisa buat kamu kenyang? Kamu tidak bisa cari kerja yang lebih baik? Ini papaku. Dia adalah sumber kebahagiaan dan inspirasiku. Dia mengajariku begitu banyak hal. Dia juga yang selalu bekerja keras untukku, mencoba untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dari ku kecil hingga sekarang. Papa adalah sosok terhebat dan aku ingin membuat Papa merasa bangga. Aku harus berguna bagi orang tuaku. Aku sayang Papa. Maafkan saya ya, Pak.